Apakah ada korban yang tercatat atau bagaimana? Alhamdulillah, proses evakuasi tidak terkendala karena memang penghuni gedung termasuk yang pegawai yang ada di sini sudah sigap ya pada saat ada kebakaran, yang bersangkutan masing-masing penghuni sudah turun ke bawah melalui tangga darurat seperti itu. Untuk persisnya mulai kebakaran itu pukul berapa, Pak? Dan kapan damkar tiba di? Kita mendapatkan informasi sekitar pukul 11.05 menit. Pak, yang di dalam itu yang terbakar gudang apa itu, Pak? Gudang sekjen imigrasi, seperti itu. Ya, kalau gudang itu mungkin isinya berkas. Kita belum tahu persis isinya apa, tapi ya gudang berkas-berkas kesekjenan seperti itu. Gudang sementara atau apa? Korsleting listrik sementara gudang. Ya. Jadi kita masih melakukan penyisiran, memastikan di setiap lantai, termasuk kita menyisir terhadap penghuni. Kalau memang ada butuh pertolongan dan evakuasi, kita pastikan itu sudah semuanya sudah aman gitu seperti. Termasuk perjalanan apinya. Dan nanti kita juga akan standby-kan unit kami, satu atau dua unit, untuk mengantisipasi penyalaan kembali. Gitu. Apakah sejauh ini sudah terkendali, Pak? Apakah ada risiko menyebar atau sudah sepenuhnya terkendali? Alhamdulillah, sampai saat ini masih aman. Dan anggota kita masih melakukan penyisiran dan pemblokiran. Mudah-mudahan tidak ada penjalaran dan penyalaan kembali.